para kesenian dan saudara. Alhamdulillah, setinggi-tinggi puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana di atas izin dan kehendaknya maka dapat kita sama-sama berhimpun bagi menjayakan majlis sambutan Hari Pekerja tahun 2016. Sambutan ini mendapat sambutan daripada semua satuan-satuan pekerja yang mewakili sektor awam dan swasta. Persempena sambutan Hari Pekerja 2016, sukacita saya memaklumkan bahawa Perkeso telah membangunkan satu aplikasi mudah alih atas talian mesra pengguna yang dinamakan iPerkeso. Aplikasi iPerkeso yang dibangunkan tanpa kos pada rakyat ini membolehkan pekerja berhubung terus dengan Perkeso pada bila-bila masa di mana sahaja. Aplikasi ini akan menambah baik penyampaian perkhidmatan Perkeso di samping merapatkan lagi hubungan antara golongan pekerja dan orang tanggungannya dengan Perkeso. Mudah-mudahan semangat Hari Pekerja tahun ini dapat membawa kepada manfaat dan hasil yang kita harapkan. Pada akhirnya, saya ingin mengucapkan Selamat Hari Pekerja tahun 2016 kepada semua warga pekerja Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju ekonomi negara. Ekonomi negara. Kami berazam akan terus bertanding bahu